lek koyok ngene ancane mahasiswa tangguh tenan, Cak. Tangguh bener. Wingi nane mari nyumbangno APD. Nang kutoe dhewe alat pelindung diri. Saiki malah gawe robot disumbangno nang kabupaten sebelah. Kabupaten tonggo luar biasa. Nah iki lho ning iki sing iso didadekno apa ya? Istilah ngene. Wong mahasiswa istilah arek nom-noman. Mak arek nom-noman sing meneng karena enggak semuanya wong Jember ya. Tapi mereka anak-anak muda yang diam di kota Jember. Iki lho opo ya iso berbuat sesuatu yang baik gak cuma kanggo Jember tapi yo kanggo Kabupaten Tonggo. Mosok sing tuwean terus wong masyarakat Jember gak kepengin sih koyo ngono. Padha-padha iso melindungi awake dhewe, padha-padha iso njogo kesehatane wong liya, teko kebersihane awake dhewe. Wah, luar biasa sepisan maneh kanggo kanca-kanca polisi mahasiswa. Aku terus terang maca berita iki mambengi apa menterjemah kok ambek brebes milih. Lah kok kok dikeki robot. Kan bayanganku robot terus, bentuke jelas wibik 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 jelas sing wah jelas keren iki. Ki kanca-kanca taplak kabeh padha seneng Cak. Matur nuwun polisi, matur nuwun anggone rektore. Heeh. Sing apa mewakili? Pak Saiful sing mewakili iso salaman iso ketemu langsung ambek Bupati Bondowoso dan Bupati Bondowoso juga sangat mengapresiasi teko bantuan teko kanca-kanca mahasiswa polisi. Ben, aku lek duwe anak tak kuliah nang polisi ae ben cerdas. Wah iya ben gak nurun mbok ya. Iya, apik. Iya, anake yo yuk sisan kongkon kuliah nang kene. Wah, matur nuwun gak cuma robot, gak cuma APD tapi yo bantuan sembako yo dikekno pisan ambek kanca-kanca mahasiswa teko polisi. Dienteni bantuan selanjutnya yo, Cak. Ki mau wis masalah nggone pasien Covid tambah akeh. Terus istilahnya teko Covid. Nah, saiki efeke Covid, dampake Covid. Nanggone transportasi kaya apa? Ayo awake ndelok nanggone salah satu kecamatan sing paling rame nanggone Kabupaten Jember. Kabupaten Terminal. Kecamatan apa iki? Iso didelok dulur puluhan angkutan umum kaya bis jurusan Ambulu Surabaya ambe Ambulu Ponorogo nang Terminal Ambulu kepeksa gak iso operasi. Puluhan bis iku sengaja gak operasi polahe sepine penumpang, dadi olehe gak cukup kanggo biaya operasional. Saiki para awak bis iki cuma iso pasrah karo ngenteni keadaan balik normal maneh. Ternyata uji cobanya monggo silakan jalan, ternyata ditarik kesimpulan PP Ambulu Surabaya, Surabaya Ambulu pendapatan 400. Gitu ya. Sedang pengeluaran solarnya 700. Minus ya, Pak ya. Berarti minus 300. Ini memang penumpangnya nggak ada atau gimana? Penumpangnya yang nggak ada. Penumpangnya yang nggak ada gitu ya. Terus yang disusahnya ini untuk kru angkutan kan nggak bisa kerja apa-apa, bisa cuma kerja. Keahliannya cuma ya nyopir, kondektur. Teko Ambulu, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV, ngelaporno.